Artinya, dan siapa yang membelakangi berzikir, iaitu mengingat kepada Tuhan yang Maha Pemurah, akan kami jadikan baginya syaitan yang akan menjadikan rakan, yang akan menjadi rakan kepadanya. Lepas itu minta maaf ya. Orang yang kena keserempet, kena kesurupan itu semua tu orang tak ada zikir. Semua tak ada zikir. Kenapa? Boleh didampingi syaitan. Tak ada zikir. Baca zikir. Di antara kalau kita nak kena zikir, nak pelihara daripada diganggu syaitan ya, biar tak boleh masuk ya. Jangan lupa setiap hari baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak pakai yuhyi wa yumiitnya. Yuhyi wa yumiit tu yang lepas sembahyang punya. Yang ini riwayat yang ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali setiap hari. Itu pendinding besar daripada keserempet, kesurupan, kesampuk, saka, ain, semua tu. Jadi semua tu dilindungi Allah Ta'ala. Tak boleh masuk dalam badan kita. Amalkanlah, amalkan. Apa la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau orang memang yang selalu, yang ada orang Melayu bilang apa? Darah manis. Suka sikit-sikit dia dapat kesan. Yang ada orang suka tahu. Anak dapat tahu. Itu tak bagus tu, maknanya kau boleh, hati kau boleh didampingi oleh mereka. Bukan bagus tau ya. Boleh dapat kontak dengan mereka, boleh itu. Itu bermakna kau boleh didempeli oleh mereka tau, boleh didatangi. Kita minta Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin, ya Allah lindungi aku daripada dihampiri oleh syaitan. Kok kau pula suka? Ana sedang bicara dengan dia. Janganlah. Tak bagus. Kita baca, kalau kita orang yang selalu macam rasa suka keserempet tu apa? Orang ni bilang terkena kesurupan terasuk. Orang kalau selalu serempet begitu sikit aja balik lain macam rasa begitu gini ya. Selalukan baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Baca dalam hati. Kalau betul-betul punya kena ganggu, terus ambil air sembahyang malam ke gitu, baiknya malam ya, sembahyang hajat 2 rakaat, minta Allah Ta'ala piarakan kita daripada gangguan yang datang ini, dan baca itu 40 kali dalam hati, lekat jakum dalam hati, sebab dia kalau datang dia kerohanian, maka kita nak flashkan dia, bacanya dalam hati, nak dapat 40 kali tu kadang-kadang makan 2 jam sebab apa? Gangguannya datang, nak baca nanti nak muntah, macam nak pening, macam nak pingsan, macam nak apa, itu kalau ada gangguannya. Kita jangan tinggallah ratib-ratib kita ini, ratib atas, ratib hadat ini sebagai pendinding besar ya, tak boleh kacau dia. Berapa kali ya orang, kita manalah tahu perubatannya, kita bukan ahli ruqyah. Kalau Ustaz Mustafa ya ahli ruqyahnya, dia tahu ayat-ayatnya ya. Kita kadang orang kena kesurupan di tengah tempat di KL, kita tak pandai kita baca ratib hadat, dia menjerit-jerit. Jangan baca ratib hadat, tahu pula namanya ratib hadat ya. Jangan baca ratib hadat. Menjerit-jerit, pingsan, bangun terus, ada apa hal, alhamdulillah terpelihara ya. Semua tu tak ada mana besar punya syaitan boleh lawan kuasa Allah Ta'ala. Jadi banyak orang selalu kena ganggu tu tak ada zikir. Pesankan anak kita, kalau dalam badan kotor sekalipun, zikir dalam hati jangan tinggal. Dalam badannya tak bersih, pergi sekolah kan kadang-kadang banyak apa, orang histeria ya. Semua tu tak zikir. Don't